jam 21.46. Prepare for Gunung Kerinci nih. Pos dan kita mau lapor. Insya Allah kita mau Tektok Gunung Kerinci. Oke, see you. Kita doa di sini aja kali ya. Okay. Yuk. Setengah jam nyampe di pos 1 Bangku Panjang. Berapa kilo? 1,3. 1,3 kilo ya. Kurang lebih setengah jam ya. Enggak, jalan 20 menit dan pos 2 Batu Lumut. Abis ini Pondok Panorama, shelter 1, shelter 2, shelter 3, dan Puncak. Dua, tiga, lima, satu. Sampai di pos 3. Apa? Pos 3. Ya, normal 1 jam lagi. Shelter 1. Mendaki. Enggak, naruh 034 istirahat menjelang shelter 1. Masih semangat ya, Om? Masih, Om. Ntar lagi kita jalan. Si Om nih ada-ada aja diajakin kita ke sini. Racun ya. Racun. Jam 12.52 sampai di shelter 1. Jadi dari pintu rimbal ke sini kita memerlukan waktu 2 jam setengah. Shelter 1, next shelter 2 dan Puncak. Shelter 3 dan Puncak. Semoga cuaca cerah. 1, 2, 1. Istirahat lagi. Pun, Om. Iya, istirahat lagi, pokoknya santai. Ampun DJ. Ini menjelang shelter 2. Dari sini normal 2 jam setengah lah. Mau, ya, kita kan baru jalan setengah jam. Jadi 2 jam setengah lagi. Shelter 2 bayangan. Ampun, Om. Oke, Om. Oke lah ya. Oke, istirahat. Dari sini normal 3 jam setengah sampai Puncak. 3 jam setengah? Sampai Puncak normalnya ya. Berapa kilo? Kilometer? Kayaknya 6,5 deh. 6,4. 6,4 kilometer. Kita tadi start jam setengah 11, sekarang jam 3. Jadi hitunglah sudah berapa jam. Tapi
Cuaca hari ini alhamdulillah bagus banget. Tuh rembulan. So, see you in shelter too. Dari sini ke shelter 2 normal 15 menit. Dari sini ke shelter 2 15 menit. Iya. Jam 3.29 sampai di shelter 2 dan purnama. Subhanallah. Gimana Om? Lagi semangat. Iya, semangat. Ke shelter 3 normal sejam dari sini. Tapi jalurnya jidat ketemu lutut. Ini pertamanya cakep banget. Jalur lubang tikus. Oke. Semangat dong. Bonus tuh depan. Jangkau yang di atas tuh, yang di atas. Awas kepala, kepala. Awas kepala. Jam 4.43 sampai di shelter 3. Benar-benar menguras energi ya. Ampun, jangan agak-agak lagi. Kita istirahat sebentar di sini. Apa Om? Ampun. Ini bagus banget. Sunrise. Ya, sekitar 1 jam setengah lagi sampai di puncak. Nah, itu ada orang yang udah nyampe di puncak. Hah. Luar biasa. Ya. Jam 6 lewat 9. Sunrise. Sekitar 1 jam lagi. Mak, 1 jam lagi. Sampai puncak. Serius, Om? Iya.
Kita berangkat jam 10:30 tadi malam dan sekarang sudah jam 6. Ini udah lemas dan ngantuk. Tapi bentar lagi puncak. Pasti bisa ya, Om. Istirahat dulu, ngumpulin energi. Jam 7:17 baru sampai di Duguyuda dan tiba-tiba kabut, padahal tadi kan cerah banget. Semoga bentar lagi kabutnya hilang dan kembali cerah. So cool. Ayo, oke, Om. 30 menit lagi. Semangat. Ini ada tugu Adi Permana dan ini Setiawan Maulana. Nah, jalur dari sebelah selatan sebelah sana dan kita mau ke puncak. Semangat terlihatlah. Jam 7:49 sampai di puncak, tapi kabut. Tapi kayaknya bentar lagi cerah nih. Iya. So, we did it. Congratulations. Akhirnya sampai juga ya. Finally, we are here. And out of all Sumatra, 3,805 meters above sea level, or the highest volcano in South Asia. Ini kawah masih ketutup. Kita masih berharap kabutnya akan pergi. Ada tanda-tanda, nampak terang dikit. So kita tunggu sekitar 15 menit. See you. Ada burung yang mati di puncak Gunung Kerinci. Kasihan, kita balik keluar. Puncak Kerinci. Jam 8:01 02 gerimis, jadi kita memutuskan untuk turun. Bismillahirrahmanirrahim.
di Tugu Yuda lumayan cerah, tapi masih gerimis sedikit-sedikit. Dan Danau Gunung Kojo di sana kelihatan. Danau Gunung 7 puncak merah banget, udah kayak permukaan planet Mars. Itu ada beberapa tugu. Jam 13.59 kita sudah sampai di kaki Gunung Kerinci ya. Dari jam 10:30 malam ya Om, iya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah tektok.